tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang akan ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Tidak ditanya ada berapa banyak aset yang kita miliki di dunia. Tidak ditanya juga pangkat dan jabatan selama kita ada di dunia. Yang ditanyakan ialah umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, bahkan jasad di dalam tanah pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Kompetensi ilmu apa saja yang kita amalkan di dunia, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Cuma 4 pertanyaan. Bukan berarti bahwa Islam melarang kita untuk mengejar pangkat, jabatan dan harta.